Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Seperti biasa, saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada pagi hari ini, yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini melalui program Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan pagi hari ini buat setiap kami, sehingga kami dimanapun kami berada bisa kembali datang menghadap Engkau, belajar bersama-sama dalam program Amin ini kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan aku juga berdoa, Roh Kudus, mari terangi hati dan pikiran kami, dan kuasai semuanya, dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami, dan kami mempersilakan Roh Kudus, ambil alih, bekerjalah, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun semua kami yang mendengarkan, biar kami bisa menjadi berkat dan mendapat berkat pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, para malaikat terang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise, in Jesus' name. Amen. Amen. Pagi hari ini, saudara, dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda kembali, yuk kita belajar sama-sama. Pagi hari ini melalui program Amin, Tuhan naruh sebuah insight yang kuat di hati saya mengenai sebuah topik yang mungkin Anda sering sekali mendengar kata-kata ini, tapi izinkan saya pagi hari ini untuk kita belajar sama-sama from the story of Paul, Apostle Paul, di mana kita belajar tentang integrity. Nah, saudara, integrity ini atau integritas ini penting sekali. Nah, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. So many definition daripada integritas. Tapi saya mengajak Anda untuk membaca, untuk menerjemahkan, untuk dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh Anda. Karena ada begitu banyak orang nanya, apa sih sebenarnya integritas? Pagi hari ini, melalui kehidupan Pastor Paul, atau Apostle Paul maksud saya, Rasul Paulus, kita mau belajar sama-sama mengenai sebuah karakteristik yang luar biasa, yaitu integritas. Nah, sebelumnya saya mengajak Anda, yuk secara harafiah, hari-hari kita harus mengerti dulu what is definition daripada integritas. Nah, kalau integritas menurut Alkitab adalah, integritas adalah orang yang hidupnya itu tidak bercela di hadapan Allah, yang bersih kelakuannya. Secara harfiah, secara harafiah, dan kita bisa belajar mengenai Alkitab, ada begitu banyak tokoh-tokoh yang dikatakan berintegritas. Dan saya menyimpulkan bahwa menurut Alkitab, bahwa integritas adalah orang yang hidupnya tidak bercela, dan dia disebut berintegritas. Orang yang hidupnya bersih, kelakuannya bersih, maka disebut berintegritas. Nah, definisi lebih jelas, sebenarnya integritas tidak berbicara dalam satu aspek, namun keterkaitan keseluruhan aspek keberadaan dalam kehidupan orang itu yang menyatu, saudara. Integritas nampak dari dalam hati, lalu terpancar keluar, bukan double life, atau hidupnya ganda dua karakteristik dan sebagainya. Tapi integritas adalah what inside dengan outside itu sama, terpancar. Bahkan dari yang dalam ini akan keluar, saudara. Nah, integritas juga berarti konsisten dalam setiap aspek hidupnya. Dalam setiap kondisi apapun, ketika di depan publik, ketika di keluarga, ketika di sendirian, sama semuanya. Kalau orang berkata, bukan cuma di mimbar lalu di rumah berbeda, that is not integrity. Tapi konsisten dalam seluruh aspek kehidupannya. Ketika tidak ada orang di tempat keramaian, publik, di mimbar, di keluarga maupun sedang sendirian, that is integrity. Integritas bukan image, bukan pencitraan, namun integritas adalah siapa adanya diri kita, apa adanya, bukan ada apa-apanya, saudara. Bukan sesuatu yang bersifat karakteristik ganda, somehow kita di gereja punya karakteristik yang berbeda, tapi di rumah beda, sendirian beda. That is not integritas. Integritas adalah sama semua aspek kehidupannya, terpancar dari dalam, keluar, dan semuanya sama. Baik ada di publik, di tempat umum, di tempat sendirian, di mimbar, atau di keluarga, ataupun tidak ada orang, saudara. You learn from the story of
Paul, di mana kita belajar dari Paulus, saudara, selama hidupnya dia berusaha hidup dengan hati yang nurani, yang murni di hadapan Allah dan manusia. Itulah integriti, saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Bahkan Paulus sendiri berkata, dia always exercise and discipline myself. Artinya untuk kita memiliki sebuah karakteristik integriti dalam kehidupan kita, bukan simsalabim, bukan sesuatu yang gampang, tapi Paulus sendiri berkata bahwa dia terus exercise and discipline myself. Paulus berkata seperti itu. Artinya kita juga harus berusaha dengan disiplin diri untuk bisa hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi kalau kita mau punya integritas dan hidup kita berintegritas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, itu perlu exercise, bukan sesuatu yang gampang. Perlu ada usaha, kerja keras untuk kita hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga mendisiplinkan diri kita sendiri, saudara. Kisah Rasul 24 ayat 16, saya sering ngomong ayat ini, bahwa dikatakan, sebab itu aku berusaha, kata Paulus, untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau Anda baca dalam Amplified Bible, dikatakan, therefore I always exercise and discipline myself. Jadi dia tidak serta-merta, tapi harus usaha, saudara. Dan saya percaya kalau kita punya integritas, artinya kita juga harus exercise dan kita juga harus berusaha, kita juga harus mendisiplinkan diri kita supaya kita bisa hidup hati nurani yang murni. Kita sama di mimbar, sama di panggung, dan sama di bawah, saudara. Ketika kita ada di atas panggung, ketika kita melayani, tetapi perkataan kita juga sama waktu kita ada di rumah. Itu sebabnya saya sering ngomong, jangan lihat saya waktu khotbah. Kalau Anda mau lihat hidup saya yang sebenarnya, tanya istri saya, my mom, my son, dan semua orang-orang yang di sekitar saya yang every single day ketemu dengan saya. Dan kamu akan kelihatan seperti apa hidup orang itu sebenarnya. Karena seringkali kita sering mendengar ini, orang di gereja begitu rohani, tapi begitu di rumah sendirian mereka berubah, saudara. That is not integrity. Integritas adalah Anda ada di publik maupun di keluarga maupun di sendirian, semuanya sama, konsisten, saudara. That is integrity. Belajar dari kehidupan Paulus. Paulus berkata, ikutilah aku sama seperti aku mengikuti Kristus. Filipi 3 ayat 17 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus berkata bahwa, ayo ikuti teladanku. Dan dia berkata juga, perhatikan mereka yang hidupnya sama seperti kami. Jadi ayo para pemimpin, kita mulai berani untuk mengatakan bahwa kepada anak-anak rohani kita, keluarga kita, anak-anak jasmani kita, berkata, what follow me as I follow Jesus. Ikuti aku, teladani hidupku. Nah, artinya ketika Anda berani berkata seperti itu, Anda harus exercise and discipline yourself. Supaya orang-orang yang ketika melihat kehidupan Anda, mereka berkata, dan mereka memuliakan Tuhan, saudara, karena mereka lihat ada sebuah karakteristik yang luar biasa, yaitu integritas. Saudara mungkin bertanya, kenapa hari ini kita belajar mengenai integritas dalam program Amin? Karena ini adalah sebuah karakter Kristus yang luar biasa. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang berintegritas untuk dia percayakan kemuliaannya, untuk dia percayakan banyak hal, termasuk juga finance dan semuanya kepada orang-orang yang punya integritas, saudara. So I believe, dan saya berdoa dari tempat ini, supaya kita semua menjadi orang-orang yang berintegritas. Artinya hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan Tuhan mulai akan mempercayakan banyak hal dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita, untuk semua hal yang ajaib. Sekali lagi, Paulus tidak mengatakan, lihat Yesus, jangan lihat saya. Atau pokoknya ikuti Tuhan, lihat Tuhan, jangan lihat saya punya kekurangan. Mungkin itu yang sering kita dengar dari orang-orang. Tapi Paulus mengajarkan kita berani begitu dengan tegas, dia berkata, follow me, ikuti teladanku, dan perhatikan bagaimana hidup mereka yang mengikuti kami, seperti kami yang menjadi teladan. Jadi kalau Anda mau jadi teladan, Anda harus benar-benar watch your life. Dan orang-orang juga watching you. Dan Anda harus sadar bahwa Anda gak bisa hidup sembarangan. Anda harus sama di publik, sama di rumah, dan sama di sendirian. That is integrity. Anda harus punya karakteristik yang integritas yang kuat,
dan Anda perlu usaha, always exercise and discipline yourself, supaya Anda menjadi teladan kepada anak-anak rohanimu, kepada orang lain, kepada keluarga besarmu. Mereka akan lihat Kristus dalam kehidupan Anda. Ayo sama-sama. Dari ayat ini kalau Anda baca, ada dua hal yang dimaksud di dalam kehidupan dan pelayanannya. Paulus selalu belajar dari Kristus, mengajak orang-orang yang ia layani untuk sama-sama meneladani dirinya yang meneladani Kristus. Jadi saudara, kiblatnya jelas sekali bahwa Paulus gak mengajar orang untuk ikuti teladan dia lalu ikuti seluruh kehidupan dia, tapi ikuti kehidupan dia bagaimana dia mengikuti Tuhan, bagaimana dia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Ikuti dia teladannya bagaimana dia exercise and discipline hidupnya untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 1-12 kalau Anda baca, tidak secara khusus bicara tentang apa itu integritas, tapi lebih menyoroti daripada integritas dirinya Paulus, saudara. Jadi yuk kita belajar sama-sama dari ayat ini, saudara. Dari 1 Tesalonika 2 ayat 1-12 saya menemukan ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan integritas, saudara. Yang pertama, integritas itu berkaitan dengan keberadaan hati. Jadi kalau kita bicara tentang integritas, always looking your heart, selalu lihat pada hati Anda. Dan saya percaya bahwa integritas itu berkaitan dengan keberadaan hati kita. Bagaimana hati kita? 1 Tesalonika 2 ayat 3 berkata, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. That is integritas. Jadi Paulus mengajar kepada jemaat Tesalonika, memberikan nasihat kepada mereka bukan lahir dari kesesatan atau dari yang maksud tidak murni, tapi murni dan tidak disertai tipu daya. Makanya integritas selalu berkaitan dengan keberadaan hati kita. Waktu kita mengajar, apakah kita berharap ada imbalan dari apa yang kita lakukan, mengharapkan sesuatu feedback dari orang, atau kita menipu, saudara, disertai dengan tipu daya, kesesatan, dan lain-lain. Tapi 1 Tesalonika 2 ayat 3 jelas sekali berkata, nasihat yang diberikan Paulus tidak lahir dari kesesatan dan tidak dari yang tidak murni, tapi murni, saudara. Bahkan tidak disertai dengan tipu daya. That is my conclusion. Ketika saya pelajari 1 Tesalonika 2 ini, saya menemukan bahwa yang pertama jelas sekali dikatakan bahwa integritas itu berkaitan dengan keberadaan hati. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan hati Anda. Saya percaya kalau kita bicara, kita ngajar, tapi ada motivasi yang gak murni, tidak ada integritas artinya, saudara, dalam pengajaran kita. Ketika kita ngajar, kita menasihati orang, tapi ada tipu daya, ada kepentingan untuk kepentingan kita, dan sebagainya, ada motivasi yang lain, artinya nasihat kita tidak dengan integritas. So, kita belajar sama-sama pagi hari ini, yuk, sama-sama. Ketika kita menasihati orang lain, mengajar orang lain, memberikan saran atau pendapat kepada orang lain, haruslah berdasarkan hati yang murni, hati yang tulus, bukan hati yang aneh-aneh atau motivasi yang lain, saudara. Karena itu bukan integritas. Integritas sekali lagi berkaitan erat dengan perkara hati, saudara. Jadi ada kaitannya keberadaan hati kita, saudara. Yang kedua adalah integritas itu menyatunya hati dan perkataan, saudara. Jadi ada yang istilah lain di mulut, lain di hati. Itu bukan integritas. Tapi saya percaya integritas itu artinya menyatunya hati dan perkataan kita. Artinya apa yang ada di mulut itu keluar dari hati dan sama, selaras, alignment, saudara. Ada begitu banyak orang bisa lain di mulut, lain di hati. Karena itu bukan integritas. Itu tipu dan itu tidak baik, tidak murni. 1 Tesalonika 2 ayat 5 berkata, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi Paulus bahkan waktu ngajar memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika, dia berkata dia gak pernah mulut manis. Artinya lain di mulut, lain di hati. Kalau dia gak senang, dia ngomong. Kalau dia senang, dia ngomong. Kalau dia marah, dia marah. Kalau dia negur, dia negur. Bukan berarti lain di mulut, lain di hati. Seringkali kita gak suka sama orang, tapi mulut kita manis. Tesalonika 2 ayat 5 berkata,
Paulus tidak pernah bermulut manis dan tidak punya maksud loba yang tersembunyi. Gak ada lagi motivasi yang lain, saudara. Allah adalah saksi, dan bahkan dia melibatkan Allah menjadi saksi atas kehidupannya dia. Jadi sekali lagi, ini yang kedua yang saya bisa pelajari untuk kita belajar sama-sama, bahwa integritas bukan cuma keberadaannya berkaitan dengan hati, tapi yang kedua, integritas itu menyatunya hati dan perkataan. Jadi antara perkataan dan hati kita itu alignment, sejalan, that is integrity. Jadi apa yang ada di hati keluar di mulut seperti yang Alkitab katakan, tapi tidak mulut manis, tidak dibuat-buat, apa adanya, saudara. Dan itulah integritas. Lalu yang ketiga, integritas itu juga bicara menyatunya perkataan dan perbuatan. Jadi tadi integritas adalah menyatunya hati dan perkataan, lalu dilanjutkan menyatunya perkataan, implementasinya juga sama, yaitu perbuatan, saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 10 berkata, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. So, Paulus dengan tegas, dengan berani menyatakan bahwa kamu adalah saksi. Jelas jemaat Tesalonika adalah saksi yang hidup, yang bisa melihat betapa saleh, betapa adil, dan tidak bercacat Paulus dan murid-muridnya berlaku di antara mereka yang percaya. Nah, itulah integritas, artinya menyatunya perkataan dengan perbuatan kita. Itulah integritas. Jadi integritas bukan cuma menyatunya hati dengan perkataan kita, tapi juga perkataan dengan perbuatan kita. Sekali lagi di ayat 10 ini jelas sekali, kamu adalah saksi. Nah, kita harus berani berkata bahwa jemaat, orang-orang di sekitar kita, community kita adalah saksi bagaimana Anda hidup dengan saleh, adil, dan tidak bercacat. That is integrity. Makanya Paulus berkata, I always exercise and discipline myself. Gak mudah untuk hidup berintegritas. Tapi percayalah, ketika Anda punya integritas, God will, Tuhan akan percayakan begitu banyak hal yang luar biasa. Anda akan menjadi orang-orang trustworthy, layak untuk dipercaya. Ingat, Tuhan gak pernah percayakan apapun kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Dan salah satu karakteristik untuk Anda bisa dipercaya adalah integritas. Sekali lagi, integritas bicara mengenai menyatunya perkataan dan perbuatan kita, saudara. Perkataan Paulus yang berani ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang pelayan yang berintegritas. Paulus juga berani mengatakan bahwa pengikutnya adalah saksi bagaimana dia meneladani hidupnya kepada mereka. Yesus dicatat dalam Injil kerap kali mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi karena ada jurang besar antara pengajaran mereka dan perbuatan mereka. Nah, jangan sampai Tuhan juga memberikan teguran, kritikan kepada setiap kita. Mari kita refleksikan kehidupan kita, apakah kita seperti orang Farisi atau Paulus yang berani berkata kamu adalah saksi bagaimana salehnya, adilnya, bagaimana kami hidup secara tidak bercacat. Atau malah sebaliknya, Yesus mengatakan, mengkritik ahli Taurat yang dikatakan ada jurang yang besar antara pekerjaan pengajaran mereka dengan perbuatan mereka. Artinya apa? Perkataan mereka dengan perbuatan gak sinkron, bahkan ada jurang yang besar. Itulah orang yang tidak berintegritas. Apa yang dia ngomong, apa yang dia ajarkan, dia tidak lakukan. Saya sering ngomong sama anak-anak rohani saya, jangan berkhotbah apapun dari apa yang kamu gak melakukannya, karena itu cuma teori, dan itu akan menjadi sesuatu yang rasanya akan bukan integritas. Ada sesuatu jurang, seperti Yesus mengkritik ahli Taurat dan Farisi, dikatakan ada jurang yang besar antara perkataan mereka dan perbuatan mereka. Dan saya berdoa supaya inilah yang menjadi tantangan kita, dan kita bisa exercise and discipline yourself. Karena ini adalah tantangan dalam melayani dengan penuh integritas, untuk menghidupi integritas, untuk menjalani, melakukan, dan menghidupi apa yang Anda dan saya katakan. That is integritas, saudara. Jadi ayo sama-sama kita belajar bahwa apa yang kita ngomong harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Artinya menyatu, saudara. Dan itulah integritas. Yang keempat, saudara, artinya integritas itu dilandasi pada kesadaran bahwa ada Allah yang melihat dan yang menguji hati, saudara.
Kalau Anda baca ayat 10 dikatakan kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Katakan demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacat kami berlaku di antara kamu yang percaya. Artinya saudara, Allah adalah saksi. Jadi integritas harus dilandasi dengan kesadaran bahwa Allah melihat siapa kita sesungguhnya. Makanya dulu di sekolah minggu ada yang lagu bahwa hati-hati gunakan matamu, telingamu, dan sebagainya. Karena juru selamat di sorga melihat ke bawah. Dia melihat hidup kita. Nah artinya sebenarnya ketika kita mau hidup berintegritas harus kita landasi bahwa kita percaya bahwa Allah melihat dan Allah mengetahui semua perbuatan kita. Allah adalah saksinya saudara. Jadi dilandasi kesadaran bahwa Allah melihat dan Allah juga menguji hati kita saudara. Orang lain tidak bisa melihat hati kita, namun Anda harus tahu bahwa Allah melihat jelas. Allah tahu semua isi hati kita, Dia tahu kedalaman hati kita sebagai manusia yang berintegritas atau tidak. Nah inilah yang membedakan integritas anak Tuhan dengan mereka yang tidak kenal Tuhan. Integritas juga bicara mengenai relasi kita dengan Allah. Kita mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Mungkin manusia bisa kita bohongi, tapi kita nggak bisa bohongi Tuhan. Nah kalau Anda mau hidup berintegritas, Anda harus menyadarinya, melandasinya dengan sebuah kesadaran bahwa Allah Maha Tahu dan Dia tahu apa yang di hatimu, apa yang perbuatanmu, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu lakukan. Karena Allah selalu melihat. He always watching you, look you. Dia lihat Anda semua. Jadi so, hati-hati ketika Anda mau meneladani kehidupan Paulus, Anda harus menunjukkan integritas, Anda harus benar-benar sadar, landasi dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan tahu dan Tuhan ada di mana-mana. Dia Maha Tahu, Dia omnipresent, Dia omniscient, Dia tahu semuanya tentang Anda, bahkan Dia tahu semua kegiatan Anda. Dan ayo sama-sama dengan dasar ini saya percaya kita akan exercise and discipline ourselves. Dan karena kita tahu Tuhan melihat dan Tuhan ada di mana-mana. Jadi saudara sekali lagi, Yesus sebagai teladan Paulus di dalam hidupnya juga menjunjung tinggi integritas. Dan dikatakan dalam Matius 22:16, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka. Jadi kalau Anda pelajari Matius 22:16, sebenarnya Yesus itu menjadi teladan daripada Paulus. Karena dia adalah orang yang jujur, integritas, jujur dalam mengajar, tidak ada motivasi lain. Tidak untuk kesombongan, tidak untuk kebanggaan, atau untuk kepentingan Yesus. Dan dia mengerjakan semua dari Bapaknya dan untuk Bapaknya, saudara. Dan dia tidak mencari muka. Matius 22 jelas sekali mengajarkan itu, menjelaskan itu semua kepada kita. Jadi kalau kita lihat Yesus dan Paulus, tidak melihat reputasi, tidak melihat popularitas lebih penting daripada integritas mereka. Mereka dengan berani mengatakan kebenaran, walaupun mereka akan menghadapi begitu banyak konsekuensi yang mereka terima. Dan inilah the price daripada integritas saudara. Makanya sekali lagi saya mengajak Anda dalam program Amin pagi hari ini, sebuah karakter yang sederhana yang kita akan belajar pagi hari ini yaitu integritas. So, saya mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama. Kita punya kesadaran bahwa Allah melihat semuanya. Landasi itu menjadi sebuah karakteristik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita juga harus menyadari ada penyatuan dari hati dan perkataan. Dan menyatunya juga perkataan dan perbuatan. Jangan sampai seperti orang Farisi, bagaimana ada jurang yang besar antara pengajarannya dengan perbuatannya. Dan itu bukan integritas. Saya berdoa dari tempat ini pagi hari ini melalui program Amin. Supaya kita gerejanya menjadi dewasa. Dan punya integritas. Seperti Paulus dia berkata, I always exercise and discipline myself. Saya berdoa biar Roh Kudus memberikan kekuatan. Memberikan kemampuan kepada kita. Untuk kita punya integritas. Yuk sama-sama exercise and discipline yourself. Dan miliki karakter integritas ini. God bless you. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini dalam program Amin, di mana kami belajar sebuah karakteristik yaitu integritas. Kami berdoa Tuhan biar karakter ilahi ini kami memilikinya, karena kami tahu kami diciptakan serupa segambarkan Allah. Kami melihat bagaimana Engkau adalah orang jujur, Engkau jujur dalam mengajar, tidak ada motivasi apapun.
Biar kami pun Tuhan, ketika kami mengajar, kami berkata-kata, tidak ada motivasi yang lain. Kami rindu seperti Paulus, always exercise and discipline myself untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Lord, bless all your people dimanapun mereka berada. Biar firman pagi hari ini yang kami dengar menjadi modal untuk kami bisa dipercaya Tuhan. Begitu banyak hal Tuhan kami harus perbaiki dari hidup kami. Tapi satu hal kami mau Tuhan untuk melakukan. Kami mau exercise, kami mau disiplin diri kami supaya kami bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan, kami gak minta apapun kecuali satu, Engkau mempercayakan dirimu kepada kami dan berjalanlah bersama kami. Sertai kami kemanapun kami pergi. Kami rindu untuk hidup dengan hati nurani yang murni dan tulus di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, bless your people dimanapun mereka berada. I bless them, I bless them, I bless them with abundance and overflowing. Lord, I speak life, healing, breakthrough and restoration to all your people. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless you. Sekali lagi, yuk sama-sama miliki karakter integritas ini dalam kehidupan Anda. Biar kita yang menjadi pelayan, kita menjadi pelayan yang berintegritas. Kita menjadi jemaat, jemaat yang berintegritas. Menjadi orang lain, semuanya, apapun profesi Anda, jadilah orang yang berintegritas. God bless you. Have a great weekend. Bersama-sama dengan Yesus. Dan see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.